Nah, ini ada kasus perundungan nih Lur, di daerah Batanghari, tepatnya di SMA Negeri 2 Batanghari. Ini ada kasus perundungan nih di Tembesi. Jadi dugaan kasus bully atau perundungan terjadi di dunia pendidikan di Kecamatan Tembesi, Kabupaten Batanghari. NH, siswi kelas 10 SMA 2 Batanghari, trauma setelah berkelahi yang dipertontonkan oleh kawan sekolahnya. Dalam video ini yang beredar, tampak dua siswi SMA 2 Batanghari berkelahi hingga berjambak-jambakan rambut telur yang dipertontonkan siswa lainnya di Kelurahan Pasar Tembesi, Kabupaten Batanghari. Gimana beritanya? Ini dia. Aku tak bisa nengok ini. Allah, kematian aku ya Allah, lemacam kematian aku. ES, orang tua NH, histeris, menangis saat melihat video anaknya yang dipukul dan dijambak rambutnya hingga dihentakkan ke tanah oleh S, teman sekolahnya. ES nyaris pingsan dan tidak terima anaknya diperlakukan sedemikian. ES menceritakan bahwa temannya berinisial S yang melakukan perkelahian yang dipertontonkan teman sekolahnya yang memvideokan aksi pemukulan anaknya tanpa ada yang meleraikan. Kejadian ini pun membuat anaknya mengalami trauma hingga NH takut untuk ke sekolah lantaran mendapat ancaman dari lawannya. Trauma berat lantaran NH mendapat ancaman setelah dijambak rambutnya hingga dihentakkan ke tanah pada Sabtu sore lalu. ES meminta kasus tersebut ditangani cepat oleh pihak kepolisian dan pelaku diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti apa ini? Iya, saya sakit pak, jantung kan saya nengok anak saya macam tu, saya tak senang pak. Takut terulang lagi darun kejadian yang sama anak kami diancam. Ibu tahunya kapan itu? Jam 9 malam saat kami nengok videonya. Bawa anak kami ke rumah sakit, kami khawatir anak kami macam mana. Nengok macam tu anak kami. Memangnya dalam videonya seperti apa bu, kejadiannya bu? Anak kami tidak ada perlawanan kayaknya. Ada cengkamannya pak. Tidak bisa lepas anak kami dari cengkamannya. Jadi ibu sok melihat kejadian bu ya? Iya pak, kami jatuh sakit pak, kami terpensan. Kami dengan berwajib minta tolong selesaikan sebaik-baik mungkin. Macam mana anak kami ini masa depan yang bisa sekolah, macam mana bagaimana hukum yang berlaku, kami minta tolong. Saya tak senang pak, anak kami ini macam iko. Senang kami. Yang lebih kami tak senang, bahkan kau masih diancam ini. Ini dia masih balik. Dia pulang seperti apa bu? Dia nangis, kepalanya sakit katanya. Langsung masuk kamar. Itulah, tak tahu kenapa sakit kepala kau. Tak ada bilang dia. Sampai hari ini masih terasa sakit katanya. Ya masih terasa sakit, kepalanya kan dilepas. Tengoklah keadaannya di video itu. Dalam dua video berdurasi 34 detik dan 18 detik ini memperlihatkan dua orang siswi SMA tengah berkelahi dan saling menjambak rambut di kebun warga. Diketahui ada beberapa siswa-siswi lain di lokasi tersebut yang merekam dan menyaksikan perkelahian tersebut pada Sabtu sore. Namun sayangnya tidak ada satupun yang melerai kejadian tersebut. Selamat Riyadi, CTV melaporkan.